Informasi selanjutnya, tingkatkan perekonomian melalui sektor wisata. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah lakukan penanaman pohon durian di wisata Gunung Titi. Dalam kegiatan ini, Bupati Hulu Sungai Tengah, Ulia Oktaviandi, juga membagikan ratusan bibit pohon kepada kelompok tani di Kecamatan Limpasau. Berupaya memberikan nilai tambah ekonomi melalui sektor wisata, Bupati Hulu Sungai Tengah Aulia Oktaviandi bersama unsur Porkopimda lakukan penanaman pohon durian di wisata Gunung Titi Kecamatan Limpasu. Aulia Oktaviandi mengungkapkan upaya mendorong nilai tambah ekonomi di sektor wisata ini juga beriringan dengan peningkatan infrastruktur jalan paving dari Pihandam melewati Gunung Titi hingga ke Desa Nateh. Selain untuk mempermudah akses menuju wisata Gunung Titi, peningkatan infrastruktur ini akan memberikan manfaat untuk Pokdarwis setempat. Bertahap kami sambungkan melalui jalan paving, jalan lingkungan, itu kita dari Pihandam sehingga terlewati Gunung Titi. Sampai ke Natih Buai, jadi tahun ini dilanjutkan ujungnya di Natih situ. Tentunya manfaatnya selain akses, yaitu tadi bahwa Gunung Titi ini kalau jadi wadah kita wisata, bahkan bisa menjadi pemasukan untuk Pokdarwisnya. Aulia menyebut upaya ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menghidupkan dan menjaga lingkungan serta perekonomian, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Limpasu. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Hulu Sungai Tengah Budi Satria Tanjung menjelaskan, Dinas Pertanian mendukung pengembangan durian untuk 5 hektar lahan dengan memberikan bantuan 500 bibit durian dan 200 sak pupuk kandang kepada para kelompok tani. Ahmad Rizki, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.